Udah siap ya? Vokalnya satu lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya berada di Masjid Jami Al-Hidayah, Jalan Raya Cadas, Kampung Kongsi Baru, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Dan di malam Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini akan diselenggarakan Lomba Rampak Beduk yang sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun apa lebih ini? Mohon maaf kalau ada salah. Dengan juara bertahan yaitu dari Musola Nurul Iman, Kampung Kongsi Baru. Dan peserta Rampak Beduk di tahun 2024 ini ada 5 peserta dari jamaah musola, yaitu dari Musola Nurul Iman, Musola Nurul Hidayah, Musola Al-Askia, Musola Pondok Bambu, dan Musola Darussalam. Apakah Musola Nurul Iman akan tetap menjadi juara di tahun 2024 ini? Yuk kita saksikan bersama teman-teman. Nah itu para peserta lomba sudah mulai berdatangan. Ya, yang dipimpin oleh Bapak RT Udin ini musola Nurul Hidayah. Sehat. Usap dada. RT Udin itu punya dua, punya masjid, punya musola. Makanya jangan kudung. Ini musola Nurul Hidayah. Yang dipimpin Bos Gaper. Ya. Ustaz Deni yang Ustaz punya Puri Jaya. Iya. Oh, hati-hati juri. Juri, oh, hati-hati. Ya, mau di mobil. Jami Al-Hidayah Kampung Kongsi Baru Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis, secara resmi saya mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengisi untuk beduk. Satu tongkrong, takdirnya siapa? Ya. Ya, takdirnya. Ya, inilah peserta kita yang sangat gagah-gagah. Luar biasa ya. Kekompakannya luar biasa. Yuk, naik ke atas panggung. Langsung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi penonton,
Kenali nih, Allahu Akbar. Kami dari peserta lomba rampak beduk dari Musala Nurul Hidayah mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Takbir! Takbir! Nah, silakan mulai. Waktu 15 menit. Udah siap ya? Vokalnya satu lang. Dua. Oh iya, di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta tim lomba rampak beduk Musala Nurul Iman mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, 1, 2, 3 mulai. Oh!
masuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Musala Al-Azkia. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ayo panitia ambilin dulu sawerannya. Oh, sawerannya luar biasa. Bapak R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Sawerannya siap-siap. Mau coba dulu apa langsung? Mau ngetes dulu. Langsung aja. Silakan mengucapkan salam kepada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Kampleng Gaul Tapi Soleh mewakili Musala Darussalam Bangsi Baru RT 05 mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allah
dari hasil penilaian karnaval ya. Kita berurutan dari bawah dulu ya, dari juara 5 ke juara 1. Untuk juara karnaval, juara yang kelima yang akan diraih oleh Musola Darussalam. Ya, yang kelima Musola Darussalam. Tapi alhamdulillah ya, biarin karena punya Ka'bah. Dipimpin oleh Bapak RT Saleh. Untuk karnaval juara yang keempat yang akan diraih oleh Musola. Oh, nilainya dulu ya. Nilai dari Darussalam, nilai akhirnya 357. Ya. Selanjutnya yang juara keempat dengan nilai 370 yang akan diraih oleh Musola Al Ajdia. Ya. Alhamdulillah dia punya 3 ekor kuda. Luar biasa ya. Untuk juara ketiga dengan nilai 395 yang akan diraih oleh Musola Pondok Baru. Nah, dapat hadiah juara 3. Masih dapat piala. Ya. Untuk karnaval juara kedua dengan nilai 453 yang akan diraih oleh Musola Nurul Hidayah. Juara dua ya, Musola Nurul Hidayah karnavalnya juara dua. Luar biasa. Untuk juara satu dengan nilai 460 yang akan diraih oleh Musola Nurul Iman. Juara satu karnavalnya Nurul Iman. Untuk juara 2 di juara 4 Musola Kesainan naik. Untuk juara 4 yang akan diraih oleh Musola. Oh tadi nilainya dulu ya, Al-Ikhlas nilainya 219. Ya, Musola Pondok Baru. Untuk selanjutnya yang juara 4 dalam lomba rampak beduk akan diraih oleh Musola Darussalam. Ya. Dengan nilai 235. Ya, naik lagi. Ya, juara 4 ya. Untuk juara 3 yang akan diraih oleh Musola Al-Ajdia. Ya. Tenang, dapat piala, dapat grup ya, juara 3. Oke, naik. Ujang naik. Untuk juara kedua dalam rangka lomba rapang grup yang akan diraih oleh Musola Nurul Iman. Ya. Untuk juara pertama atau juara yang akan diraih oleh Musola Nurul Hidayah. Ya, Musola Nurul Hidayah. Nurul Hidayah.
Ayo. Ya, RT. Iya, tadi kan garapan ya dia. Iya. Ini awas, awas jatuh, awas jatuh. Ya, jadi kita saling. Allah. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian di 10 kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengambilan gambar yang kurang berkenan. Jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.